dipaparkan, Kamarudin Simanjuntak muncul bawa info intelijen. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Sempat heboh mengenai keberadaan Kamarudin Simanjuntak yang mendadak hilang dan dipertanyakan. Lantaran sudah beberapa hari terakhir ini, Kamarudin Simanjuntak tak terlihat hadir di hadapan publik. Diketahui sebelumnya bahwa Kamarudin Simanjuntak cukup terkenal dengan suara dan semangatnya yang tinggi dalam memperjuangkan kasus Brigadir J. Lantas di manakah keberadaan Kamarudin Simanjuntak kini? Ya, saat ini Kamarudin Simanjuntak telah kembali. Lama tak nampak pergerakannya di hadapan publik, akhirnya Kamarudin Simanjuntak kembali muncul di hadapan media. Usai beberapa hari terakhir ini lebih memilih untuk diam. Kembalinya sang pengacara Kamarudin Simanjuntak juga turut diikuti dengan adanya informasi terbaru yang cukup menggemparkan mengenai tindak tanduk Verdi Sambo selama dalam kasus Brigadir J. Disebutkan bahwa Kamarudin Simanjuntak telah mendapatkan temuan terbaru terkait dengan pengungkapan kasus Brigadir J. Dalam temuannya tersebut, telah diduga kalau ex-Kadiv Propam Polri ini sudah melakukan upaya guna melobi istana melalui beberapa kementerian. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube Uncel Wira, dia pun menjelaskan, guna melancarkan lobi itu, Verdi Sambo diduga telah memanfaatkan sesosok ketua komisi di DPR RI. Tapi sayang, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J ini tak mau menyebutkan nama dari sosok ketua komisi DPR RI tersebut. Ada keterlibatan dari Dewan, salah satu ketua komisi Dewan dimanfaatkan oleh Verdi Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, kata Kamarudin Simanjuntak. Sementara di tempat lain, aktivis Irma Huta Barat mengatakan bahwa kesedihan terbesar tersebut justru dirasakan oleh pihak dari keluarga Brigadir J, terutama sang ibu dari Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketua LSM S1 Indonesia ini pun menceritakan bahwa ibu dari Brigadir J begitu terpukul, tak hanya kehilangan anaknya, akan tetapi juga akibat dari tudingan sebagai pelaku pelecehan seksual. Anak sudah meninggal, tapi masih ada fitnah, tuduhan pelecehan seksual, tuturnya. Dia pun menilai bahwa tuduhan itu sudah begitu melukai hati seorang ibu yang sudah ditinggal pergi anaknya, namun masih diberi label negatif. Padahal terkait dengan dugaan pelecehan itu telah dihentikan oleh penyidik, namun malah dimunculkan lagi oleh Komnas HAM. Nyawa sudah diambil lewat pembunuhan berencana, tapi masih tega membuat fitnah seperti itu. Isu pelecehan ini sangat tidak masuk akal, tegas Irma Huta Barat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.